seterusnya, jika seorang itu membeli saka, dalam masa yang sama dia beribadat, pergi sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, adakah amalan diterima oleh Allah? Baik. Saka-saka ni kenapa? Binatang iblis. Orang tua-tua dulu dia jahat mainan dia, taktik dia juga. Dia kata saka ni kena ambil. Kalau dah ambil, dosa. Jadi zaman dulu orang takut dosa, ambil. Bila ambil, berkawan dengan syaitan. Duduk di badang dia. Kerana kejahilan. Baik. Orang gini amalan dia apa ke tak? Tengok dulu. Kalau sekadar ada saka, dia tidak yakin dengan, dia hanya yakin dengan Allah. Dia tidak berlindung ataupun menyerah, minta pertolongan dengan saka dia, amalan dia diterima. Tapi orang yang yakin dengan saka dia, saka-saka ni koring dia tu lah. Jin hak duduk dengan dia tu. Dia yakin hak tu boleh jaga dia, dia yakin hak tu boleh kawal dia, dia yakin hak tu boleh maknanya gitu gini, dia sudah syirik, amalan ni hapus. Faham?